Assalamualaikum dan salam dirgahayu kulaiku, kota yang mempunyai kenangan manis daripada dulu kini dan selamanya. Anda bersama saya Hakim Syed Nasir dalam satu video yang baru. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam satu video yang baru untuk anda semua. Dah lama kita tak bersiaran pada anda semua, maklumlah saya ni sibuk dengan keadaan situasi yang terkini. Maklumlah saya bekerja lagi dan saya masih maksud saya macam menunggu inilah buat apa ni, ambil dia sini melandu lori apa ni E tu. Tapi sebelum tu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amin, sayyidina maulana Muhammad asyafi muslim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalallahu ta'ala wa kitabih karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah, la syarika lahu wa bizalika umitu wa ana awwalul muslimin. Qadakallahu wa azim. Tuan-tuan, sebelum saya nak ceritakan mana semua mengenai tajuk yang ada di bawah ni, tuan-tuan, saya nak buka satu cerita mukadimah tu, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya meminta maaf kalau terlalu lama saya tak upload video kerana saya ada kesibukan yang saya cakap pada awal tadi, tuan-tuan. Oleh kerana inilah yang saya cakap, saya ada kerja di luar dan saya ada pergi kat kelas memandu tu untuk lesen memandu E tu tersebut. Dan pasal isu-isu yang baru-baru ni pada beberapa minggu dah lalu, yang termasuk yang baru-baru ni kita dengar kes apa tu parody oleh Didi Kulika tu, saya cakap tu sekarang saya tak nak masuk campur. Bukan saya tak nak masuk campur, tapi saya tak ada kemahiran untuk saya nak udah lebih lanjut mengenai isu tu tersebut. Jadi saya minta maaf kalau video saya terlalu lama saya tak upload. Dan ada juga yang isu-isu semasa tu saya tak nak ulas, sebab saya ni memang saya takkan masuk campur, terutama yang berlaku apa tu, kes apa tu, Hawk Daddy apa saya tak sebut, saya tak ulas nanti pasal isu tu. Jadi saya hari ni saya nak kongsikan pada semua mengenai isu trend yang berlaku di Mekah Al-Mukarramah untuk anda semua. Dan jangan lupa like dan subscribe, itu saya akan bersama-sama untuk balik lagi konten-konten yang balik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah SWT, tuan-tuan, kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah ni, tuan-tuan, untuk menunaikan haji dan umrah kerana untuk membersihkan hati pada yang jiwa yang kotor itu tersebut, tuan-tuan. Saya minta maaf, tuan-tuan, trend yang berlaku terhadap seorang pemuda dan pemudi ni yang di depan Kaabah tu, dia melakukan satu macam agak nunduk, macam saya nak cakap, tahu lah, macam dia nak menunduk-nunduk pasal isu tu. Dan yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan ialah trend TikTok rakam TikTokers ni merakam aksi cium Kaabah yang cium, lepas tu macam ni, ditangkap macam ni, cium satu. Tuan-tuan, saya ambil petikan ni daripada sumber saya orang Johor. Anda boleh tonton apa tu video tu di bawah description tu, anda baca. Dan saya akan baca lah kisah ni, tuan-tuan. Dekat TikTok ni, tuan-tuan, sekarang ni tengah trend dia buat satu trend section je, macam tu saya cakap. Sebelum ni dicium dinding rumah dan bertukar pada cium dinding Kaabah. Aku hairan lah kan, macam mana mereka ni boleh tergamak sibuk rakam ketika jemaah lain sedang berebut-rebut nak sentuh Kaabah tu tersebut. Betul lah, bersilang tangan sehingga mengganggu jemaah lain semata nak ikut trend TikTok. Ada tu si rakam aksi menangis sebab lagi. Aku baca dekat komen tu, ramai orang bersama mempersoalkan aksi seringiti umat Islam yang seolah yang tidak menghormati tempat suci itu tersebut. Jomlah sama-sama kita membantah aktiviti tidak bermoral ini tersebut. Ini adalah petikai yang ringkas saja, dan kita akan saya berikan pandangan-pandangan semua mengenai trend ini tersebut. Tuan-tuan dan puan yang mati Allah SWT, saya minta maaf, tuan-tuan, kalau ada sesiapa yang terasa dek dengan isu ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, saya ni kalau pergi ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah untuk menaikkan haji dan umrah, tuan-tuan, saya kena perlu ada jaga adab, tuan-tuan. Yalah, tuan-tuan pergi dekat Mekah mungkin dalam 2-3 minggu untuk cari peluang untuk pergi ke sana. Tapi kalau buat budaya macam tu, buat macam tu dekat TikTok ke dekat Instagram, tuan-tuan, itu satu benda yang kesalahan, tuan-tuan. Sebab apa, kita ni kita datang ke sana untuk menaikkan apa yang saya cakap tadi, melakukan tawaf, sa'i, apa ni, menotar jumlah tu, lepas tu nak apa tu, nak tahallul, nak potong rambut tersebut.
Tapi kalau buat apa ni, buat budaya macam tu dekat TikTok tu memang satu kesalahan lah. Sebab apa, kita ni datang kat sana bukanlah kita nak bersukaria untuk bersono-sono. Kita datang kat Mekah dan Madinah untuk kita merisapi apa yang berlaku pada hari ini tersebut. Dan yang terdahulah, dan saya ni kecewa dan ada juga marah. Benda tu, tuan-tuan bayangkan, anda pergi dekat sana buat macam tu, ibarat anda ni macam mencari macam view ke, mencari publicity. Yang benda ni bertentangan dalam agama lah tuan-tuan. Saya pun sendiri pun, walaupun saya ni dah beberapa kali berpeluang nak pergi, nak jejakkan kaki, nak ada peluang lah nak pergi sana, tapi dengan keadaan dalam keadaan apa sekalipun, tetapi kalau buat macam tu bukan budaya saya tuan-tuan. Budaya saya kalau pergi ke tanah ke tempat orang kena jaga adab tuan-tuan. Saya sendiri pun rasa kecewa. Yalah, kau pergi dekat sana patutnya kau apa tu mengisapi apa yang berlaku, tapi ini tidak. Kau buat trend macam tu memang salah lah dari segi apa ni kuatkan agama itu tersebut. Sebab tu saya cakap tu terang tuan-tuan, datang kat sana kena bersihkan hati, bersihkan jiwa kita daripada unsur-unsur syirik ke unsur-unsur yang benda yang ada berkaitan dengan agama. Sepatutnya kau kena datang kat sana solat apa ni, solat sunat, lepas tu tawaf, sa'i, apa saya cakap daripada awal tadi. Tapi ini ke caranya kau nak dapatkan follower? Pada pendapat aku memang salah lah. Kau bayangkan dekat sana tu bukannya 10-20 orang, beribu-ribu yang ada dekat sana. Kau bayangkan, aku sendiri pun tak gamak banyak buat macam tu. Kalau nak tangkap gambar di jauh daripada Kaabah tu, nak tangkap untuk kena-kena gambar macam ni, pis pun boleh lah, tak ada masalah. Mungkin para pendapat ulama mungkin dibenarkan. Tapi budaya macam tu yang tangkap selfie ke buat video dekat depan tu, cium tu, itu memang salah. Memang bertentangan daripada agama. Sebab apa saya cakap, mana ada dalam dunia ni dia buat macam tu? Saya tak pernah nampak Mak Saleh ke Afrika ke ataupun Pakistan ke buat macam tu tuan-tuan, buat benda tu. Sebab saya tengok dia orang pergi sana menghisapi, mencari keterangan, membaca Al-Quran dan apa tu maksudnya belajar apa tu, mengenal satu persatu tempat-tempat yang dilawati. Tapi kita ni, saya ni minta maaf lah, anda kata benda ni ada yang tak terima dengan pandangan saya. Tapi saya tak heran lah, sebab betul lah kata orang apa ni, non-muslim pun pandang negatif dengan benda tu. Jadi apa pun, saya tak ada nak beri pandangan yang selanjutnya. Tapi saya harap lah tuan-tuan dan puan-puan dengarlah saya cakap tu seterang. Benda ni memang ada siapa yang tak suka dengan pandangan saya, saya tak heran pun. Tuan-tuan pergilah dekat Mekah, Madinah, jagalah adab tuan-tuan, jagalah tempat yang suci tu tuan-tuan. Bukan tempat untuk mencari publicity murahan tuan-tuan. Sebab saya pun sedih. Tuan-tuan terbayangkan dekat sana macam-macam cerita tuan-tuan. Kalau datang balik kat negara kita asal, nanti orang kata, oh ni dapat apa macam ni lah, orang kenal dia ni macam mana punya perangai dekat sana. Sebab kita ni bukan apa, saya tak setuju dengan cara mereka dia, yang apa saya cakap tadi, dia buat rakaman tu, rakaman video tu untuk dapatkan macam publicity ke dapat view ke. Itu bukan budaya saya kalau nak buat, nak pergi tempat ibadah. Mungkin saya dekat sana, dekat Mekah, mungkin saya tak akan buat macam itu. Saya akan tangkap gambar kenangan-kenangan manis kalau ada masa ke untuk pergi ke sana. Tapi saya minta ampun, minta maaf, anda kata video saya ini tak sebab apa. Sebagai pengajaran saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, saya sekali lagi memohon ampun dan maaf. Anda kata pendapat saya ini taklah relevan. Tapi saya berharaplah tuan-tuan janganlah ulangi perkara itu. Sebab malu baik, nanti takut-takut nanti Ustazah Asma ataupun Ustaz Kazim ke ataupun Ustaz-Ustaz yang lain berikan pandangan tu tuan-tuan, mungkin ada betul atau tidak, wa'alam lah, saya tak pasti. Yang pastinya kita berharap, kita minta ampun dan maaf pada Allah SWT agar jiwa kita ni bersih pada benda yang syirik ke apa sekalipun. Saya harap benda ni takkan berlaku lah, sebab saya tahu memang anda pergi dekat sana nak pergi umrah untuk membersihkan hati. Tapi kalau pergi sana tu tujuan yang tak baik, memang
mungkin tak dapat haji ataupun umrah yang mabrur lah. Saya cakap minta maaf kalau benda ni ada yang terkesan lah. Oleh sebab itu, saya minta ampun, minta maaf pada semua yang menonton YouTube saya tak sebab apa ni. Sebab terlalu lama saya tak upload pada bulan Februari. Maklumlah saya ni sibuk kerja. Dan saya mohon ampun dan maaf anda kata ada tersalah kata atau terkasar ke sekalipun. Dan kepada rakan-rakan rakan subscriber kita, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa kalau nak berikan sumbangan Super 10, tak kira anda ringgit ataupun berapa ringgit yang anda nak beri, anda boleh tekan butang Super 10. Dan anda, apa ni, maksud saya macam ingin ucapkan terima kasih kepada mereka. Semoga duit tu mungkin saya akan gunakan untuk apa-apa sekali. Dan kepada rakan-rakan kita yang nak beli merchandise-merchandise kat bawah tu, anda boleh beli dengan harga yang berpatutan. Dan duit tu saya akan gunakan untuk pergi dermakan untuk masjid ataupun madrasah dekat kampung saya lah. Oleh sebab itu, saya minta ampun, minta maaf andai kata yang saya cakap pada awal tadi terkasar bahasa, ada salah fakta ataupun apa sekalipun, minta ampun dan minta maaf. Kita akan jumpa lagi pada next video. Jangan lupa like dan subscribe. Itu saya Hakim Hussein Yassir, untuk banyak lagi kata-kata baik tuan-tuan. Dan saya tak ada apa nak cakap sekalipun. Oleh sebab itu, sayu ala bakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam dirgahayu kulaiku. Muafakat itu berkat. Allah berkati negeri Johor Darul Ta'zim dan seluruh negara Malaysia. Khasnya. InsyaAllah. Jumpa lagi.